Assalamualaikum semuanya, balik lagi sama aku Agil SWD dan kali ini aku akan membuat makeup tutorial seperti ini. Makeup Miu tuh benar-benar awet dan fresh banget, cocok banget buat kalian para anak-anak kuliah. Dan tonton sampai habis and enjoy. Nah, untuk step pertama aku gunain makeover hydra serum, fungsinya yaitu tuh melembabkan wajah serta menutup pori-pori. Nah, selanjutnya aku gunain wadah sun care ini yang SPF 30. Fungsinya yaitu menjaga kulit kita terkena sinar papar matahari. Selanjutnya untuk primer aku gunain dari Ultimato ini yang moisturization. Fungsinya yaitu membuat kita tampak lebih cerah serta tahan lama. Selanjutnya aku gunain Maybelline Super Cushion ini yang set Natural Beige. Fungsinya yaitu menutupi noda-noda yang ada di wajah serta menghaluskan wajah. Selain itu di Maybelline itu udah ada SPF-nya loh guys. Selanjutnya aku akan gunain Wet n Wipe Polyurethane Bronzer agar mukaku terlihat lebih fresh dan glowing. Nah, selanjutnya aku akan gunain Milani Powder Blush ini yang set Luminoso 05 sebagai eyeshadow. Selanjutnya aku akan menambahkan bulu mata tipis-tipis aja. Ini hanya kebutuhan video aja ya guys. Sebenarnya aku tuh kalau pergi-pergi gitu nggak pakai bulu mata. Selanjutnya aku gunain Maybelline The Falsest Push Up Drama Mascara. Ini favorit aku banget karena emang benar-benar ngerubah bulu mata aku yang pendek hingga jadi panjang. Nah, aku akan gunain Milani Powder Blush yang Luminoso tadi sebagai blush on agar wajahku terlihat lebih fresh. Nah, aku akan gunain lipstick dari Revlon ini yang set Pink Velvet. And well done, inilah looknya. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube channel aku. Dan kalau kalian ingin video apa yang aku buat, kalian bisa komen di bawah. And bye bye.